Sulawesi Barat, Sulbar, dan launching kampanye Bangga Buatan Indonesia, BBI, akan melibatkan 120 usaha mikro kecil menengah, UMKM. Celebesmagazine.com. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar akan dipusatkan di Anjungan Pantai Manakara, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, tanggal 29 sampai 31 Juli tahun 2022. Dalam acara ini dihibur oleh artis ibu kota papan atas, Ical, dan sederetan artis ibu kota lainnya, yang kesemuanya adalah asli asal Tanah Mandar. Sulawesi Barat, istilahnya perkembangannya cukup luar biasa dan cukup signifikan, baik di sektor pendidikan, pertanian, petani nelayan, semua. Kegiatan ini untuk meningkatkan kunjungan ke Sulbar. Banyak instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Gema Sulbar dan Gernas BBI. Mulai dari Bank Indonesia, BI, Sulbar, BUMN, PLN, dan instansi pemerintahan. Pembukaan akan dihadiri langsung pihak Kemendikbudristek dan Kemenko Maritim dan Investasi RI. Ada beberapa kegiatan akan dilaksanakan. Tahun ini dilaksanakan di Sulbar. Ada 6 keterlibatan berbagai pihak, diantaranya Pemda, Top Brand, Kurator Pihak Menyeleksi Produk, Media, Brand Ambassador, dan Komunitas, ucap Hermanto. Kegiatan Gema Sulbar dan Gernas BBI di Anjungan Pantai Manakara 29 sampai 30 Juli tahun 2022 diharapkan mendorong peningkatan produk UMKM di Sulbar. Paling tidak, ada 3K harus dimiliki UMKM, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Selama ini ada binaan kita. 5 kategori siap masuk platform digital, pertama kain atau fashion, kerajinan, kopi, makanan dan olahan, dan pertanian. Kabid Ekonomi Kreatif Pariwisata Sulbar Andi Saiful Rauf menyampaikan ada 120 UMKM akan dilibatkan dalam acara Gema Sulbar dan Gernas BBI. Selain itu, ada 60 tenan disiapkan. Setiap tenan ada 2 UMKM, demikian Celebes Magazine memberitakan. Suramu ubah cabang.